Belum Ustaz, huraikan lirik dia. Ustaz nyanyi dah dulu. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, lalu saya sebut suci dalam debu. Al-Quran tu jarang dibaca. Berdebu atas almari. Maka dia dipanggil suci dalam debu. Yang diraikan Al-Fadil Tuan Guru Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas, pengerusi Al-Barakah, senang cerita lah, Al-Barakah, dan juga sebagai penceramah kita pada malam ini, Tuan Nazir serta jawatankuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para petugas, para dermawan, dan juga orang kampung. Oi, patutlah selamba je. Oh ya ke? Okey. Kalau Datuk okey, saya pun okey je. Okey. Seterusnya para petugas masjid, para usaha, para pegawai, tuan ni apa ni? Oh, kan dah tersasul lah. Hai. Saya pun tak sempat nak selfie lagi ni. Okey, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, para para pemimpin masyarakat. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita dapat sama-sama sembang insya-Allah. Secara ringkasnya tajuk kita pada malam ini ialah wakaf melahirkan keluarga sakinah. Okey, jadi Datuk sebagai mukadimahnya, mikrofon dah on eh? Test sikit. Assalamualaikum Datuk. Hello. Ha. Ke tak boleh? Okay. Dah boleh pakai lah Datuk. Jadi saya terus masuk perbincangan lah Datuk. And, jadi sebagai mukadimahnya, mungkin saya nak minta Datuk terangkan secara ringkas dan padat tentang apakah itu wakaf dan apakah itu sakinah, keluarga sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kena jawab kat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Halim, kepada Tuan Nazir dan pegawai-pegawai daripada Wakaf Saham, Brother Jacob. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana abang tadi hilang tak balik? Tak dengar, mikrofon tak hidup. Saya tak suka pakai mikrofon yang pantang sekali pakai mikrofon inilah tuan-tuan. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari ini kita buat mini forum berkenaan dengan wakaf dan wakaf saham, insya-Allah. Satu benda yang sangat baik. Sebab kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala memesan kepada kita supaya berbuat bekalan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan ialah taqwa kepada Allah. Sebab kita nak pergi kepada Tuhan, tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh hidup sampai bila-bila. Dan bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti bawa amalan, kerana amalan yang dihitung, amalan yang dihisab. Kereta kita di luar tu tinggal, tuan-tuan. Rumah tinggal, akak-akak gigi palsu pun tinggal. Jangan duk bangga lah. Tak ada apa yang dibawa, tuan-tuan. Yang dibawa hanya amalan. Anak yang hebat-hebat tinggal, handphone yang mahal-mahal tinggal. Kita dengan handphone sekarang tak pernah tinggal.
Ketandah bawa handphone, Masjidil Haram bawa handphone, semua bawa handphone. Tinggal tuan-tuan, tak ada siapa yang bawa handphone dalam kubur. Yang dibawa ialah amalan, dan sebaik-baik amalan ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena bijak mencari satu amalan yang mendatangkan pahala yang besar dan berkekalan. Ini yang dipanggil sebagai manusia yang bijak, ulul albab. Sebab banyak orang bila nak buat amalan, kadang-kadang dia tak reti macam mana nak buat satu amalan yang lebih besar, amalan yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah suka kepada yang berbuat baik. Maka di antara amalan yang berbuat baik besar pahala dan panjang pahala dia tuan-tuan ialah wakaf. Saya buat satu contoh. Tapet sejadah permadani yang sedang kita duduk sekarang ni. Zaman Nabi tak ada kapet macam ni tuan-tuan. Sama pula kala dengan baju saya ni. Kenapa saya kata tak ada? Rasulullah dulu bukannya ada kapet macam ini. Kita sekarang kapet Masya Allah tebal. Sekali sujud, tenggelam hidung. Lama sujud, kita ingat mati, rupa tidur tuan-tuan. Punya lembutnya kapet dia. Subhanallah. Dan sebelum tu imam angkat takbir, dia akan sebut sawu sufufakum. Luruskan saf kamu. Rahimakumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Bagaimana nak luruskan saf? Hari ini ada orang buat kapet yang ada saf. Soalan dia, siapa yang mula-mula mereka kapet yang ada saf? Sampai sekarang dia dapat pahala kerana membantukan jemaah masjid menjadi saf yang lurus ketika solat. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata sesiapa yang memperbuat sesuatu benda yang baik kemudian diikuti oleh orang yang lain, maka dia mendapat pahala atas apa benda baik yang dia buat, dan pahala orang yang ikut itu pun dapat pada dia tanpa dikurangi pahala orang yang mengikut. Bayangkan tuan-tuan, betapa besarnya pahala orang yang buat saf dalam kapet ni. Berbilion umat Islam yang semayang lurus safnya kerana kapet yang diciptakan. Subhanallah. Orang nampak kecil saf ni, tapi pahala dia tuan-tuan, bukan setakat seorang yang semayang di atas saf ni. Bukan satu syarikat kapet dalam dunia yang buat kapet macam ni tuan-tuan. Beribu-ribu. Masjid saja juta tuan-tuan. Yang pergi semayang di Masjidil Haram juta tuan-tuan. Yang duduk di atas kapet yang ada saf juta. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Besarnya pahala tuan-tuan. Itu baru kapet. Tuan-tuan tengok Al-Quranul Karim. Nun di belakang Nun Quran. Dulu saya diberi tajuk tentang forum, tentang tajuk suci dalam debu. Tajuk forum, saya kata ini lagu ni bang. Ini lagu ustaz. Ustaz tolong hurai lirik suci dalam debu. Masa tu Salim hidup lagi lah. Saya kata biar betul ni. Ustaz, sebelum ustaz huraikan lirik dia, ustaz nyanyi lah dulu. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, selalu saya sebut suci dalam debu. Al-Quran tu jarang dibaca. Berdebu atas almari. Maka dia dipanggil suci dalam debu. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke muzium, kita tengok Al-Quran di zaman Nabi, Al-Quran di zaman sahabat, tak pandai abang-abang baca. Taubat lahum tak boleh baca. Ini huruf apa ni? Fa ke qaf? Ini huruf apa ni? Ta ke sa? Yang ada huruf, yang ada baris, yang ada titik pun ramai tak boleh baca Quran. Bayangkan tuan-tuan, kalau Quran tak ada titik, kalau Quran tak ada baris. Yang ada baris pun ramai tak boleh baca, ada titik pun ramai tak boleh baca. Ini Cik Ramli, ini huruf apa? Hurufnya sama, huruf ha. Tapi matanya di bawah, matanya tengah-tengah. Oh, mata satu je, jin mata satu cikgu. Nak sebut jin pun susah tuan-tuan.
Maka ulama-ulama tuan-tuan, apabila Islam berkembang, sahabat Nabi, ulama-ulama tabi'in melihat Islam dah sampai Eropah, Islam dah sampai ke Afrika, Islam sampai ke Asia, Islam sampai ke China. Macam mana orang yang tak pandai bercakap Arab nak baca Quran? Maka mereka mula membariskan Al-Quran. Baris di atas, baris di bawah, zaman Nabi tak ada tuan-tuan. Titik dua di atas, titik dua, titik satu di bawah, tak ada zaman Nabi. Tetapi mereka boleh baca sebab mereka orang Arab. Macam kita yang bukan Arab, nak baca apa ni tuan-tuan? Terpusing, terpusing, terpusing. Sekali Arab. Tak boleh baca kita. Maka ulama-ulama pada masa itu bijak. Dia baris dua di atas, baris dua hadapan. Hari ini semua orang boleh baca Quran. Tiap-tiap kali orang yang baca Quran, boleh baca Quran dengan sebab adanya baris, adanya hukum, adanya ini tanda-tanda-tanda dalam Quran, maka orang yang membaca itu dapat pahala. Dan orang yang mencipta tulisan-tulisan itu juga dapat pahala daripada jutaan manusia yang membaca. Besarnya pahala tuan-tuan. Sebab tu kita kena reka. Kita kena cari jalan. Apa pula pahala yang aku boleh buat dan orang ikut pahala yang aku buat. Hari ini Al-Quran bukan setakat ada baris. Al-Quran ada warna. Dengung warna merah. Hijau tak berdengung. Kuning berhenti. Yang ni panjang nang harakat. Dia hanya warna saja. Tengok pada warna boleh tahu tajwid. Besar pahala yang cipta warna. Sekarang warna-warna tak ada pula dah. Pen pula. Letak aja Quran dengan pen, menyala berbunyi pen tu. Baca orang. Kalau agak-agak tak nak baca, biar pen je baca. Elok je baca tuan-tuan. Pahala orang mencipta itu. Ini dipanggil sebagai kebijaksanaan. Subhanallah. Tuan-tuan nampak tak kamera? Ni kamera. Dengan sebab adanya empat kamera ni tuan-tuan, kita buat live. Streaming. Kita buat live FB. Orang yang atas flat tak biar turun. Relax. Dia tengok begini kat rumah tuan-tuan. Abang tak turun masjid. Malam ni Ustaz Kazim datang. Tak payah nampak ada. Facebook kita dah ada. Dengan sebab mereka datang rakam ni tuan-tuan. Berapa ribu orang yang view. Berapa ramai viewernya tuan-tuan yang tengok benda ni. Besar pahala ni. Besar pahala. Sebab tu hari ni kita... Kita kena fikir, cari jalan. Macam mana nak dapat pahala banyak-banyak? Sebab Nabi sebut, kalau kamu buat satu benda jahat, dosa benda itu. Dan kalau orang ikut kejahatan yang kamu buat, tiap-tiap kali mereka buat, kamu juga dapat dosa. Allahu Akbar. Susah tuan-tuan. Kalau saya satu buat perkara yang jahat, saya buat orang ikut saya sebab saya ni ikon. Sampai mati saya dapat dosa tuan-tuan. Sebab tu kita kena cari jalan. Macam mana kita nak dapat satu benda yang berpahala, yang berpanjangan. Salah satunya tuan-tuan, namanya ialah wakaf. Nama dia wakaf. Dah masuk waktu dah. Ha, tuan-tuan nampak tuan-tuan. Siapalah yang reka benda itu tuan-tuan. Dapat pahala sampai sekarang ni tuan-tuan. Punya banyak kiraan macam itu tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan buat satu benda yang belum orang buat, yang boleh ditiru. Contoh paling mudah ialah atas kepala kita. Namanya kipas helikopter. Sebiji dia, dua biji dia cukup. Tak payah kipas kiri kanan. Dulu kipas tuan-tuan dekat dinding ni penuh kipas ni. Jenuh beratik kipas tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah kipas tu. Lah patah tengkuk tuan-tuan, keren. Tak bergerak makcik tu. Sah depan pun dia tak bergerak. Aku nak dapat kipas tala pada aku ni. Tak bergerak ke tuan-tuan. Sekarang tak ada siapa berubuk kipas. Masing-masing dapat. Siapa punya kepala otak ni tuan-tuan buat? Sebiji dia tuan-tuan kita rasa cukup. Tok Imam hari tu masuk dalam masjid hari kedua pasang. Dia terlupa tuan-tuan pakai jubah. Keluar dalam tak pakai apa tak pakai. Terangkat jubah ke atas tuan-tuan. La ilaha illallah. Adakah Islam ini menyekat kita untuk jadi maju? Tak. Allah sebut dalam Quran surah Luqman. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat
kami memudahkan urusan kamu baik di langit dan urusan kamu baik di bumi. Hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, kami mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Hari ini tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Mudah sungguh nak tahu masuk waktu. Tengok benda itu. Mudah sungguh tuan-tuan nak ambil gambar, kamera ada. Mudah sungguh tuan-tuan nak hantarkan gambar ke seluruh dunia. Hari ini ada tuan-tuan. Tuan-tuan buka lagi minda. Apa benda yang kita boleh buat untuk dapat pahala yang berpanjangan. Tadi saya sebut pada tuan-tuan tentang waqaf. Maksudnya berhenti. Waqaf maknanya stop. Waqaf maknanya menahan. Itu makna waqaf asal-asalnya. Daripada istilah kita pula tuan-tuan, bila sebut saja waqaf maknanya kita hadkan harta kita, stopkan pemilikan harta kita, kita serahkan pada jalan Allah untuk dimanfaatkan harta kita itu untuk faedah bersama. Maka dia dipanggil sebagai waqaf. Dan waqaf sangat banyak tuan-tuan. Bila sebut tentang waqaf sangat banyak. Dan orang bertanya pada saya, ustaz, apa ni ustaz? Waqaf saham Larkin Central apa ni ustaz? Buat bah, buat sesimbah, ada waqaf ke ustaz? Ada buat kerusi, menambah, menunggu pula naik taraf, platform apa ke benda ni ustaz? Ini waqaf apa buat sesimbah ni ustaz? Yang saya faham waqaf ni ustaz buat masjid, buat surau. Ya Allah, sebarang bentuk waqaf, benda yang bermanfaat, itu makna waqaf. Bukan maknanya syarat waqaf tentang buka lagi tak. Waqaf buat masjid dan surau sahaja. Oh, habis tuan-tuan. Waqaf itu maknanya segala benda yang boleh memberi manfaat, yang bernilai, yang berpanjangan, silakan. Termasuklah salah satunya tuan-tuan ialah berwaqaf untuk membuat satu pengangkutan, berbuat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Bukan sakat semata-mata pada masjid, semata-mata pada surau, semata-mata. Tak. Luas tuan-tuan waqaf ini. Sebab apa? Yang kita nak ialah satu benda yang memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bercakap tentang manusia terbaik. Kita nak jadi yang terbaik. Dan bagaimana yang terbaik? Kita nak terbaik, kena ikut apa yang Nabi cakap. Siapa yang terbaik? Kalau kita nak ikut yang terbaik, siapa yang Allah cakap manusia terbaik? Kalau kita sendiri mengatakan terbaik itu adalah hak kita untuk menentukan kita terbaik, semua orang akan mengaku dia adalah orang terbaik. Semua orang akan mengaku. Ustaz, suami makcik terbaik ustaz. Dia mengata korang tidak, fitnah tidak, mengumpat korang pun tidak, mencuri tidak, rasuah tidak, semayang tidak, puasa tidak. Suami makcik baik ustaz. Kalau nak kira baik, ikut kepala otak kita tuan-tuan, semua terbaik. Saya ustaz, saya tak semayang subuh, tapi 4 waktu saya semayang. Kawan saya 4 waktu tak semayang, subuh je semayang ustaz. Kita kan cakap kita yang terbaik. Sebab itu nak ikut yang terbaik itu cakap siapa? Nabi sebut, Allah sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di kalangan kamu ialah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Nah, saya kalau saya tak memberi manfaat pada orang lain, saya belum terbaik walaupun saya duduk atas kerusi ini. Maksudnya, siapa yang jadi terbaik, siapa-siapa pun boleh jadi terbaik. Bukan hanya tertentu pada Tok Imam. Makcik Leha duduk menangis kat belakang. Kenapa menangis kak? Kak Leha tak boleh jadi imam. Kurang pahala Kak Leha. Saya imam Halim tu saja. Imam Dolah saja. Kak Leha pun nak jadi juga. Kak Leha aku lulusan Azhar tau, kata dia. Kak Leha tak payah nak jadi imam Kak Leha. The right man on the right job. Allah Ta'ala letakkan macam ini, macam ini, macam ini. Masing-masing berpeluang untuk menjadi orang terbaik. Bagaimana? Jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Sayyidina Umar kata apa pada kita? Hisablah kamu sebelum kamu dihisab di hari kiamat. Tuan-tuan,
satu soalan yang kita kena hisap diri kita, yang kita kena tanya diri kita. Kalau orang cakap kita marah, kalau orang teka kita marah, kita sendiri hisap diri kita. Satu, berapa banyak ada sembahyang yang kita tinggal? Kita sendiri boleh hisap. Aku ni baik ke tak baik? Sembahyang aku berapa banyak yang aku tinggalkan? Berapa banyak ada puasa yang aku belum qada lagi? Aku ni baik ke tak baik? Berapa banyak ada sedekah yang aku dah buat? Sendiri tahu tuan-tuan. Sendiri boleh tahu berapa banyak wakaf yang dah dibuat, berapa banyak sedekah yang dah dibuat. Jadi tuan-tuan, sebelum Allah Ta'ala hisap di hari kiamat, baik kita hisap siap-siap di dunia ni, sikit sungguh amalan aku, sikit sungguh perbuatan baik aku. Kalau begitu aku kena tambahkan amalan. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, yang berkekalan, selain daripada anak yang soleh, selain daripada ilmu yang dimanfaatkan, ialah sedekah jariah. Sedekah jariah yang berkekalan pahala dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk atas penjelasan tadi. Cuma mungkin Datuk boleh ceritakan tentang berkenaan dengan tajuk kita, wakaf melahirkan keluarga sakinah. Mungkin Datuk boleh cerita sikit tentang ciri-ciri keluarga sakinah dan sebagainya. Bertepatan dengan hadis tadi pun sebut. And sadaqah jariah, lepas tu elmin intafa'u bihi, dan yang ketiga ialah wa waladin salihin yad'ulah. Baik. Raya Cina ke belum? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat yang semua tuan-tuan hafaz. Allazina iza asabathum musibah qanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang hafal ayat ni. Tak tahu kalau tuan-tuan tak apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak apa, kita tak tahulah. Tak leha, tak beda, dah meninggal. La, ini banyak tu. Kita sebut la, tak betul. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang Ahmad, pakcik bidin jatuh motor, padan muka. Lagi salah tuan-tuan. Padan muka sebut dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak awak dapat puasa, puasa dapat nombor last. Inna lillahi wa inna iraji'un. Musibah saja tuan-tuan, inna lillah. Ustaz, Sulawesi dilanda gempa ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sampai situ aja dia stop. Hafaz. Lepas itu, ayat selepasnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Sambunglah. Allah Ta'ala sebutkan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapat selawat daripada Allah, akan mendapat rahmat daripada Allah, dan mereka akan dapat hidayah daripada Allah. Tuan-tuan, di sini saya nak bawa pada tuan-tuan tentang maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiga benda Allah akan balas pada kita. Pertama, Allah Ta'ala akan bagi pada kita salawatum mir rabbihim. Allah selawat pada mereka. Kedua, wa rahmah. Allah sayang pada mereka. Ketiga, wa ulaika minal muhtadin. Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka hidayah, petunjuk daripada Allah. Baik. Kita selalu sebut, macam saya orang Perak. Orang Perak kalau mati, dia sebut kolo. Din, Pak Mat mana? Dia dah kolo. Mana dah mati lah tu. Kolo? Kolo je sebut dia. Dia tak sebut inna lillah tuan-tuan. Dia sebut kolo je. Dia dah kolo tu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni, kita ni datang daripada Allah, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Allah Ta'ala sebut bila ditimpa musibah, benda tak seronok, itu nama dia musibah. Benda yang menakutkan musibah, benda yang melaparkan musibah, benda yang menyakitkan musibah, benda yang menghilangkan nyawa musibah, benda yang merosakkan nama dia musibah. Tiap-tiap kali kau kena benda itu, kau baliklah pada Allah. Tiap-tiap kali kau dengar macam itu orang kena, kau baliklah pada Allah. Apa maksud? Ayat ini bukan setakat menyuruh kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ayat ini juga menyuruh kita kembali pada Allah. Baliklah pada Allah. Nun gempa bumi di Sulawesi. Mayat yang awal pun belum sempat dicari, dah datang balik gempa bumi yang baru. Dahsyat tuan-tuan. Gempa di Lombok. Sekali datang gempa, tak selesai lagi gempa yang pertama, bergempa-gempa pula datang selepas itu. Apa yang kita yang duduk di Malaysia yang sambil duduk makan bubur lambuk ni? Sambil makan bubur lambuk tengok berita. Kejadian gempa bumi terbaru di Indonesia, di Lombok. Kita dah makan bubur lambuk. Dia orang gempa, kita sini makan. Berapa ramai yang jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa ramai yang letak bubur tu, sudu dia, letak dalam mangkuk dia, berhenti. Ya Allah, takutnya aku, ya Allah. Dia suruh kita yang dengar ni pun balik pada Allah. Musibah ni tuan-tuan, bukannya Allah benci semua. Jangan kita cakap bila datang musibah tu, Allah benci tu, Allah murka. Jangan cakap. Kadang-kadang musibah itu untuk sebagai tanda Allah sayang pada kita. Allah tengok kita ni dah makin jauh daripada Allah. Allah datangkan satu benda supaya kita stop dan kita balik pada Allah. Walaupun benda tu tak kena pada kita, balik pada Allah. Kematian jiran kita tak kena pada kita. Anak kita tak mati, isteri kita tak mati, yang meninggal jiran. Insaf. Kalau jiran aku boleh mati, maknanya aku juga boleh mati. Kalau jiran aku sakit, aku juga boleh sakit. Kalau jiran aku kena kanser, aku juga boleh kena kanser. Kalau jiran aku, anak dia kena tangkap polis, anak aku juga kemungkinan ditangkap polis. Anak aku juga boleh terlibat dengan dadah. Anak aku juga boleh terlibat dengan geng basikal lajak dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, bila didapati satu musibah, bila terkena musibah, bila mendengar musibah, baliklah kepada Allah. Jadilah orang baik. Taatlah kepada Allah. Itu makna dia. Itu makna dia. Allah bagi musibah pada kita sebab kadang-kadang kita ni lupa sangat pada Allah. Mungkin terlalu mewah, terlalu senang, terlalu sihat, terlalu kaya, terlalu lupa pada Allah. Kadang-kadang bersin pun tak sebut nama Allah. Hashim. Semualah pula. Itu jawapan dia. Hashim. Sorry, excuse me. Tak sebut dah, alhamdulillah. Sebab senang. Sebab tu Allah bagi sakit. Allah bagi susah. Bila sakit, susah, duduk atas katil. Cuba tuan-tuan tengok orang duduk atas katil sakit. Apa benda yang dia sebut? Allah. Abang. Bangkit bang. Bangun bang. Makan ubat. Nak bangun tu pun. Allah. Nampak? Ada dia nak bangun tu. Wah ni hasrita. Ada tuan-tuan? Tobatlah home tak ada. Siapa tu Ustaz? Ya? Saya pun tak kenal. Heboh minggu lepas dia kata Wani Hasrita ni macam mana boleh menang ni, apa semua, popular tak popular lah apa. Lantak dia lah rezeki dia. Tiap-tiap hari duk ratik Wani, 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 Wani. Bila mati sakit ada Wani. Wani tak ada, Wanu tak ada, Wana pun tak ada. Yang sakit pada masa itu, Allah. Dah makan ubat 4 biji nak tidur balik, Allah. Nampak? Balik pada Allah. Masa itu handphone tak ada dah. Dia campak mana tak tahu. Yang ada tasbih. Allah, Allah, Allah. Padahal waktu dia sihat, tasbih tu duduk dalam kereta dekat cermin tu je tuan-tuan. Cermin bertasbih masa itu tuan-tuan. Bila dah sakit, Allah, 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 Allah. Itulah tujuan Allah bagi sakit. Ingat pada Allah. Sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Sampai isteri tegur. Awak ni masa sihat, tak ada sebut nama Allah. Udah sakit, Allah, Allah. Lagi panjang suami sebut. Allah. Lagi panjang tuan-tuan nampak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hari ni ada masalah semua. Ada musibah belaka ni yang datang malam ni, semua ada masalah.
semua ada musibah. Allah Ta'ala kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Semua orang ada masalah. Ada orang yang diuji dengan ketakutan. Takut. Tambah orang perempuan. Takut suami kahwin lain. Belum masuk lagi takut kena rompak, takut bergaduh, takut dibunuh, takut mencuri, takut along. Stres. Berapa ramai yang takut ni tuan-tuan? Nak angkat nombor telefon pun takut. 03, ay, nombor apa pula ni? Bank apa ni tak nak angkat aku, kata dia. Saya tiap-tiap hari orang telefon saya. Hello, Mr. Prabu. Prabu apa? Ustaz Kazim. Seletak ni tuan-tuan ni. Nombor siapalah saya pakai ni tuan-tuan? Prabu tak habis-habis tuan-tuan. Lepas ni saya nak cakap lah, Mr. Prabu, oh dia masuk tandas, saya cakap tuan-tuan. Nak angkat telefon pun takut. Hutang banyak, Allah test. Ada orang yang diuji dengan lapar, jom. Lapar. Ustaz, mana dah lapar Ustaz? Makanan banyak, memang makanan banyak tapi tak boleh makan. Berapa ramai sini yang tak boleh makan? Tengok gula tak boleh. Tengok sirap Bandung tak boleh. Tengok mi tak boleh. Tengok boleh, makan tak boleh. Makcik, makan mi Bandung. Oh, tak boleh lah. Oh, angin terus tuan-tuan. Abang Din, jemputlah makan nasi. Udah. Saya sehari je dah sekali makan. Doktor tak bagi makan. Banyak-banyak, saya kencing manis. Lapar ni orang kencing manis tuan-tuan. Pukul 3 pagi bangun, dahaga. Allah test dengan sakit. Salah seorang yang kena kencing manis ni, yang cakap ni tuan-tuan. Nak makan tak boleh, duit ada, nak makan tak boleh. Masa kecil dulu, duit tak ada, nak makan tak boleh, duit tak ada. Tengok aiskrim, tenenep, telan helio tuan-tuan, duit tak ada. Sekarang tengok aiskrim, tenenep, telan helio juga, tak boleh makan, kencing manis. Cuma saya nak pesan, kencing manis tak ada masalah tuan-tuan. Yang paling takut, kena kencing. Itu lagi takut. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Takat kencing manis apa ada, potong kaki selesai kau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Termasuklah tuan-tuan yang menjadikan musibah, yang menjadikan kita pening. Anak-anak. Suami kita, isteri kita, keluarga kita, mak mertua kita, bapak mertua kita, pening. Orang ramai ni tuan-tuan, masalah anak. Ada yang datang jumpa saya, masalah anak apa? Anak tak kahwin. Umur dah 40. Suruh kahwin tak anak, suruh kahwin tak anak. Dia bawa anak, dia gambar anak dia, Ustaz. Tolonglah jampi Ustaz anak saya ni. Baginya gambar, saya tengok ni, buat apa gambar ni, Kak? Biar mari orang dia. Mari orang dia. Sejampi orang dia tu. Mari anak teruna dia 40, bang. Abang tak nak kahwin, bang. Mak abang susah hati, abang tak nak kahwin. Mak tak faham. Apa masalah abang? Cuba cerita. Ustaz pun faham. Saya jantan, Ustaz pun jantan. Okay? Ustaz lelaki, saya pun lelaki. Kalau kita lelaki tapi tak ada sifat kelakian macam? Oh, sudah tuan-tuan. Okay? Kalau kita lelaki tapi sifat kelakian tak ada. Kalau kahwin pun tak guna, Ustaz. Okay, saya faham bang. Pilihlah balik. Saya telefon kak dia, mak dia. Kak, tak payah paksa dia kak. Ayah, Ustaz pun macam dia juga. Masalah dia kalau dia kahwin, dia tak membahagiakan isteri dia, kak. Kak faham tak? Apa masalah dia, Ustaz? Masalah lelaki. Macam langsir, macam seperah meja ni. Yang Dr. Juntai tu. Kan bucu seperah tu, kain seperah tu. Bila angkat, jatuh. Asyik angkat, jatuh, kak. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Itu jenis itu tuan-tuan. Ada juga jenis yang hebat, ganteng tapi tak minat perempuan. Masalah tu. Tak minat perempuan. Badan sado. Tak minat. Ada satu cikgu sekolah, mak bapak cikgu sekolah datang jumpa saya. Mereka tangkap anak dia orang. Juga cikgu sekolah pakai pakaian perempuan dalam rumah waktu malam. Dia buka pintu bilik terkejut tuan-tuan pakai baju dalam. Anak dia siang Roslan, malam Ros.
Ini pun huru-hara lagi tuan-tuan. Ada dua nama pula, Ruslan kejap, Rus kejap. Cikgu Rus nama dia. Allah, itu belum masuk lagi yang datang jumpa saya 12 tahun sehari sekotak okok. 12 tahun budak dah jenam. Tak bagi dia belasah mak dia. Ustaz, tolong jampi ustaz. Bawa air, bawa beras, tolong jampi. Ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak tenang apa tuan-tuan kalau dapat anak macam itu? Yang datang ke sekolah saya, minta saya bela anak dia. Cuti sekolah 2 minggu, dia suruh saya bela anak dia. Sebab anak dia ni nakal. Nakalnya sampai tahap mana? Nak tikam isteri dia. Ustaz baru ni dia nak tikam mak dia ustaz. Bila-bila lah mak dia sedar, mak dia dapat tangkap tepih tangan dia ustaz. Kalau tidak dah arwah isteri saya ustaz. Jadi saya nak serah pada ustaz lah, tolong tengoklah anak saya. Jadi saya kata dalam hati saya, kalau mak dia pun dia tikam, takkan aku dia tak tikam tuan. Cakap banyak ustaz ni pun tikam kan. Keluar harian metro tuan-tuan, Ustaz Kazim dia tikam, tak pasal tuan-tuan. Ini anak zaman sekarang tuan-tuan, nak tenang macam mana tuan-tuan. Umur 6 tahun dah pandai melawan. Umur 12 tahun dah tak nak pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah. 14 tahun nak menikah. Budak dah jenam, nak kahwin budak tingkatan 2. Tuan bayangkan. Yang dah jenam tu lelaki, tingkatan 2 tu perempuan. Ustaz tolong dan nasihat ustaz oi. Dah jenam. Dah bincang dah wak. Nanti kalau kita kahwin anak kita berapa orang eh? Saya baca mesej dalam Facebook, dalam dia punya handphone tuan-tuan, mak dia tunjuk. Dah jenam ni tuan-tuan, kencing membengkok lagi. Udah gatal dah nak menikah macam mana? Jadi tuan-tuan nak tak satu benda yang menenangkan tuan-tuan? Nak kalau begitu, kita stop benda-benda jahat, kita stop benda-benda tak elok, kita berhenti buat, kita berubah jadi orang baik. Balik kepada Allah. Balik kepada Allah tu nama dia hijrah. Balik kepada Allah tu nama dia waraja'na ilallah. Kami balik pada Allah. Roja'. Roja' tu balik. Satu lagi roja'. Lain tu jauh tu. Roja' tu kedai pasembur tu lain. Waraja'na ilallah. Kami balik pada Allah. Tuan-tuan, bila kita jadi orang baik, kita balik pegang agama, hidup berkeluarga mengikut syariat. Kita jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Tak menipu orang. Tak memfitnah orang. Jadi orang yang betul-betul baik. Allah Ta'ala akan datangkan kepada kita tiga benda. Pertama, salawatum mir rabbihim. Allah sebut nama kita. Allah ingat kita tuan-tuan. Doa kita mustajab tuan-tuan. Permintaan kita Allah bagi tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga kita. Itu maknanya salawatum mir rabbihim. Hari ini kenapa bila kita berdoa, Tuhan tak makbulkan? Bila kita minta anak kita ni, jadilah anak soleh, kenapa Allah tak makbulkan? Jawapan dia, ada benda yang belum kita balik pada Allah. Mungkin hutang kita tak bayar. Mungkin kita buat fitnah pada orang, tak minta maaf. Mungkin kita mengumpat, kita tak minta maaf. Mungkin kita lawan mak bapak kita. Mungkin kita semayang, tak betul. Mungkin kita jauh daripada Quran. Sebab itu Allah tak makbulkan doa kita. Akhirnya anak-anak tak timbulkan sakinah pada kita. Rumah tangga tak sakinah pada kita. Yang kedua kata Allah, kalau kita jadi orang baik, Allah Ta'ala sebut akan diberikan rahmat pada kita. Allah bagi kasih sayang pada kita. Allah tolong kita daripada jalan yang tak disangka-sangka. Dan yang ketiganya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut apa? Kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketenangan dalam rumah tangga yang dipanggil sakinah ini tuan-tuan datang apabila kita kembali kepada Allah. Salah satu kembali kepada Allah tuan-tuan apa dia? Ialah wa anfaqu mimma razaqnakum. Apa yang kamu dapat daripada Allah, kamu nafkahkan balik pada jalan Allah. Allah Ta'ala akan bagi hidayah, bagi kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Datuk atas penjelasan konsep sakinah itu sendiri. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya lagi kepada Datuk kan. Okey, sebelum kita tanya, saya rasa mungkin elok juga kalau kita lancarkan tabung wakaf kita pada hari ini. Di depan tuan-tuan puan ada tabung-tabung yang
yang tertera wakaf saham Larkin Central, dan kita ada jentera yang yang akan pusing ke tempat tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah gerak, tak apa, angkat tangan je. Nanti jentera-jentera kita, eksekutif wakaf kita akan datang ke tempat tuan-tuan. Jadi saya minta jasa baik Datuk untuk melancarkan tabung derma pada malam ini. Dipersilakan. Baik, insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang banyak kelebihan dia. Wa masalul lazina yunfiquna amwalahum, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin hab. Sampailah habis ayat tu tuan-tuan, banyaknya pahala. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, manaqasat sadaqatu min mal, tidak akan berkurang harta barang siapa yang bersedekah. Jadi tuan-tuan, sedekah ialah. Yang mana tadi saya punya pembantu saya tu, nama dia Budiman. Budiman type orang Ampang tuan-tuan. Orang Ampang KL. Nama pun elok, Budiman. Berbudi dan beriman. Oh, kan Budiman. Sebelum dia jadi PA saya, sebelum dia jadi PA saya, tadi Ustaz Alim tanya saya, dia suruh Budiman duduk. Budiman tak nak, Budiman tegak. Saya duduk lah macam bodyguard lah pula. Memang bodyguard pun ada pistol lagi tuan-tuan. Patutlah. Tuan-tuan, sebelum dia jadi PA saya, yang jadi PA saya ialah Anwar Mak Taib. Dan Anwar Mak Taib jadi PA saya 22 tahun, hampir 23 tahun. Dia uruskan saya punya ceramah dan dia meninggal dunia pada bulan 3 yang lepas. Selepas itu saya bawa Budiman ni ganti saya. Dia orang baru. Satu hari saya ceramah di Singapura. Saya nak tunjuk pada Budiman macam mana power tak powernya bersedekah. Saya minta dia pergi ambil boarding pass. Saya duduk di atas kerusi dekat airport. Tuan-tuan boleh tengok gambar saya duduk atas kerusi di airport tu, duduk bersila dalam Facebook saya. Saya tak suka kaki juntai macam ni tuan-tuan, saya suka bersila. Jadi masa saya ceramah di Stadium Bedok, saya dapat 5 mark. 5 mark. Cantik tuan-tuan mark dia. Dia tulis cintailah Rasulullah. Cantik betul mark dia. Tapi saya tak boleh bawa semua. Sebab beg saya kecil, Singapore ke Kuching flight saya. Saya kata, Man, satu ambil untuk kau, satu ambil untuk saya. 3 ni kita sedekah lah, Man. Saya nak tunjuk, Man, hari ni power tak power sedekah. Saya kata kat dia, kamu tengok. Datang satu hamba Allah, orang Bangla, 5 orang. Dia bagi salam kat saya, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Saya agak dia kata, saya pun bangga Bangla juga, tuan-tuan. Datang nombor orang yang kedua, dia bagi salam dekat saya. Saya ambil mak ni tuan-tuan, saya bagi kat dia. Abang, hadiah. Hadiah. Dia pun tengok, Ya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Dia pun jalan. Datang orang nombor 3. Assalamualaikum, Ustaz Kazim ke? Ya, Ya Allah, tak sangka pula jumpa di sini. Dia ambil dalam poket dia, dia sedekah kat saya. Saya kata, abang, apa ni bang? Eh abang. Tak apa tak? Abang, la ilaha illallah. Dah. Saya kata dekat Budiman, jom kita pergi makan. Boarding pass dah dapat, kita makan tingkat atas airport Singapura Changi. Saya naik eskalator tu tuan-tuan, ada makcik sapu lap meja, lap lantai tu. Saya ambil kak hadiah. Dia cium, Ya Allah Ustaz, terima kasih ya Ustaz ya. Ingat juga Ustaz sama saya Ustaz ya. Saya pun masuk dalam tu makan dekat Penang. Penang Foods di situ. Kedai restoran itu. Saya minta ABC dan cendol dan rojak. Tak kecil manis tak? Tak apa. InsyaAllah tuan-tuan. Saya ustaz kan, jampi sikit tahu kecil tuan-tuan. Elok saya makan tu, datang satu orang tuan-tuan. Bawa suami dia. Ustaz, suami saya ni sakit. Boleh tak Ustaz jampikan sikit? Saya pun pegang kepala dia macam orang tu. Isteri dia bagi, suami dia bagi Ustaz. Ya Allah bang, saya bukan jual ayat Quran bang. Tak apa. Abang, ya la ilaha illallah. Tuan-tuan, saya makan lagi cendol tu tuan-tuan. Datang satu orang muda. Ustaz Kazim kan? Ya. Saya sudah lama jumpa Ustaz. Hari ni Alhamdulillah ada rezeki jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Sap, bagi lagi. Ustaz, belanja Ustaz. La ilaha illallah. Boh lagi tuan-tuan. Saya pun sambung makan. Datang satu makcik, dia ambil bil saya.
Eh kak, apa sah kak? Tak apa, saya nak bayar untuk awak, kata dia. Dia pergi bayar dekat cashier di depan tu kaunter. Okey ustaz, sudah bayar. Okey ustaz. Okey kak, kalaulah aku tahu kau nak bayar kak, 4 cendol aku minta kak. Tuan-tuan, saya bawa keluar balik apa yang dewang sekasi sama saya. Man, cuba kira. Yang di bawah bagi $30. Yang saya jampi pakcik tadi bagi $100. Yang orang muda tadi bagi $50. Dalam tempoh tak sampai sejam, saya dapat $180. Belum masuk makcik tadi belanja tuan-tuan ada $40. $210 tuan-tuan. $220. Hanya dengan 3 mark saja. Saya kata dekat budiman, jangan kedekut. Allah Ta'ala sebutkan, kau bagi je aku balas 10 kali ganda. Engkau bagi je aku balas 10 kali ganda. Nah, depan mata kau. Start daripada hari ni, jangan kedekut. Tuan-tuan, ini yang saya nak cerita pada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak $220, sedekahlah mak. Yang mana faham, faham. Tak faham. Apa yang tuan-tuan masukkan dalam tabung tadi, hanya Allah yang akan balas. Dan Allah sebaik-baik pemberi balasan. Apa yang kita takut tuan-tuan? Tuhan tu maha kaya. Tuan-tuan bagilah, tuan-tuan masuklah saham wakaf. Wakaf saham ni, RM100 cukup. Tapi Allah akan gandakan balik tuan-tuan. Dalam ayat yang lain 700 kali ganda. Dalam ayat yang lain 110 kali ganda Tuhan balas. Daripada jalan yang kita tak tahu tuan-tuan. Salah satu jalan yang Allah Ta'ala balas bagi orang yang banyak bersedekah. Yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala kurniakan isteri yang baik. Allah Ta'ala kurniakan suami yang baik. Allah Ta'ala kurniakan menantu yang baik. Allah Ta'ala kurniakan anak-anak yang baik. Adakah nilai nak dapat menantu yang baik sama nilainya dengan RM10 tuan-tuan? Tak sama. Tuan-tuan ingat senang nak dapat menantu yang baik? Menantu perempuan yang bela mak mertua sakit. Tuan-tuan ingat senang nak jumpa menantu laki-laki yang baik? Yang duk tanggung kita, yang duk jaga kita, yang benarkan kita duduk di rumah dia. Benarkan isteri dia, anak kita, bela kita. Sedangkan kita ni bukan mak dia pun. Kita adalah mak mertua. Tetapi kerana adanya sumbangan kita, Allah Ta'ala gantikan orang-orang yang baik duduk di sekeliling kita. Inilah tuan-tuan kuasa besar yang datang daripada amalan yang dipanggil sebagai bersedekah. Wallahu'alam. Terima kasih Datuk atas pelancaran tadi. Jadi mewakili pihak Wakaf An-Nur, sebenarnya Wakaf An-Nur ni kita ada banyak collect donation wakaf Datuk. Ya. Okey, kita buat masjid, kita buat klinik Wakaf An-Nur, pernah dengar? Kan, klinik Wakaf An-Nur, kita ada 20 lebih buah klinik di seluruh Malaysia. Dan kita juga buat ni lah, salah satu produk terbaru kita ialah Larkin, Terminal Bus Larkin Central, merupakan satu-satunya terminal bus yang bersepadu, yang bertaraf, berstatus wakaf. Mungkin itu yang pertama dan satu-satunya yang ada di dunia ni, yang macam itulah. Jadi jadi bila orang gunakan kita punya stesen, jadi kita akan dapat pahala. Kita infak satu orang, satu hari 26,000 orang yang gunakan, manfaatkan terminal bus tersebut. Dan setahun lebih kurang 9 juta. Jadi maknanya tiap-tiap hari kat situ ada masjid, ada tandas, ada klinik, ada kedai-kedai yang disewakan dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Kat situlah pahala kita dapat. Macam Datuk kata tadi, wakaf bukan hanya untuk masjid, surau, madrasah, rumah anak yatim semata-mata. Tapi apa yang bermanfaat, maka itu boleh diwakafkan. Okey. Jadi ambil kesempatan sikit lah. Tadi tabung-tabung derma tu, itu adalah tabung yang kita nak tak sikit-sikit lah duit lah. Tapi bagi mereka yang nak sertai wakaf yang sebenar, kat sini kat tangan saya ni ada prospectus, prospectus yang di yang mendapat consultation daripada Maybank sendiri, yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security. Satu-satunya wakaf saham yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Security, yang mana tiap-tiap 3 bulan kita kena bagi report dan ada audit. Okay. Jadi jangan risau duit-duit yang tuan-tuan puan-puan semua infakkan tadi. Kan, kalau masuk gelang ke, masuk cincin ke apa ke, masuk duit ke, 100% akan dimasukkan dalam wakaf saham. Dia tak ada komisen, tak ada apa. Jangan risau. Gaji-gaji yang tadi semua tu, itu pakai duit lain. Pakai tabungan lain, sumber lain. Okey.
Jadi bagi siapa yang berminat untuk masuk wakaf, orang yang pertama dulu masuk wakaf RM100, hari ini wakaf dia jadi dah jadi RM840. Jadi siapa yang hari ini buatlah atas nama sendiri tapi hadiah kan untuk mak ayah kita, untuk arwah suami ke, arwah isteri ke, arwah siapa-siapa ke, kan? Kita register minimum RM100 dan insya-Allah mudah-mudahan benda tu akan diwakafkan dan dijanakan insya-Allah. Okey, jadi mungkin 30 saat ke masa yang pendek untuk nak minta Datuk doakan sikit bagi mereka yang telah menderma dan akan menderma lagi pada hari ini dan esok lusa. Mungkin Ustaz boleh doakan sikit sebelum kita tanya soalan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Kau rahmatilah, Kau berikanlah keberkatan hidup kepada pewakaf-pewakaf, Ya Allah. Amin. Sama ada kepada beliau, kepada ibu bapaknya dan kepada keluarganya. Diterima amalan wakafnya. Amin. Dibebaskan dia daripada siksa di dalam kubur. Diberikan ketenangan dan kebaikan di alam barzah. Dan dilepaskan dia daripada siksa kubur. Dan boleh manfaat sampailah hari kiamat, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Dato. Amin amin ya rabbal alamin atas doa tadi. Okey, saya teringat satu ayat Quran yang biasa kita baca Dato, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan ayat tu mengatakan bahawa tidak sempurna kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan, mendermakan sesuatu yang paling kamu sayang. Jadi bila ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi dalam banyak-banyak harta, harta apakah yang patut aku dermakan? Sahabat tu namanya Abu Talhah. Jadi Abu Talhah yang tanya kepada Nabi, Nabi kata, apa yang kamu sayang berdasarkan Al-Quran tadi? Maka ketika itu Abu Talhah pun menginfakkan kebunnya kerana kebun itu merupakan harta yang paling dia sayang. Jadi tuan-tuan puan-puan, sementara kita masih lagi bernafas ni, cuba buka balik wallet kita. Dalam banyak-banyak duit, mungkin ada RM1, mungkin ada RM50, mungkin ada RM100. Yang mana paling kita sayang? Tuan Bilal, macam mana? RM100 kan? Yang RM100 itulah yang patut kita infakkan sebenarnya. Jadi kalau siapa-siapa ada duit paling banyak, itulah. Sebenarnya itu cabaran sebenarnya. Sebab tu namanya sedekah. Sebab sedekah ni ertinya benar. Jadi bila kita bersedekah, maknanya kita telah membenarkan, mengiyakan apa yang keimanan kita sendiri. Okey, Datuk, mungkin kita tak banyak masa lagi dah. Okey, soalan terakhir daripada saya, sebelum kita buat kesimpulan. Okey, soalan terakhir ni, apa beza antara wakaf dan juga derma-derma yang lain? Sedekah ke, zakat ke, secara ringkas ni lah, dan kelebihan wakaf tu sendiri. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pagi tadi, tengah hari tadi, saya ada satu kuliah di satu JLC di Kuala Lumpur ni. Dan bila dah habis kuliah, ada satu soalan daripada seorang akak. Dia tanya, Ustaz, apa yang Ustaz buat ketika Ustaz menghadapi banyak masalah? Sebab saya dapat tahu Ustaz ni macam-macam masalah. Macam-macam cerita tentang Ustaz ni. Tapi macam mana Ustaz boleh handle, boleh settle masalah-masalah yang mendatang? Tak habis-habis masalah daripada sakit jantungnya, daripada sekolah tahfiznya, sampailah kena santau sakit dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala akan datangkan ujian pada kita dengan macam-macam ujian. Dan saya sebut pada tuan-tuan tadi, bila Allah datangkan ujian, itu bukan tanda Allah benci. Allah nak test kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok kita, di kalangan kita siapa yang paling baik amalan. Kalau dengan ujian yang sedikit pun kita dah tewas, macam mana nak dapat pertolongan daripada Allah? Datang ke masjid, ujian, kasut hilang. Tak datanglah masjid, habislah kita. Kalau kasut hilang di masjid, lain kali datang, jangan pakai kasut. InsyaAllah tak hilang. Kan yang susah. Ini bila tengok aja masjid, masjid tu lah aku blacklist. Aku tak datang. Apa salah masjid? Jangan faham macam itu, tuan-tuan.
Saya cakap pada akak tadi dalam jawapan saya. Saya kata saya kena santau 4 kali. 4 kali saya kena santau. Ada setengah orang dia kata, "Ustaz, ada ke santau ni?" Ada. Siapa yang kena tahulah. Jadi akak-akak yang belum pernah kena santau, mintalah. Ya Allah, nak santau. Cuba rasa tengok macam mana. Sakit tak sakit kena santau sihir ni tuan. Saya kena operate tuan-tuan 4 kali. 4 kali belah ni tuan-tuan. Dan 4 kali belah ni tuan-tuan, tak ada benda apa yang perlu dikeluarkan. Padahal dalam X-ray, dalam MRI, dalam CT scan, confirm ada benda yang tak elok yang perlu dibuang. Bila dah buka perut, tak ada benda yang dibuang. Sampai doktor tu kata, kita mau buka lagi sekali ya, sebab kita tak puas hati ya ustaz. Saya kata, tak payahlah doktor, ingat perut saya ni pintu. Buka tutup, buka tutup. Oh susah tuan-tuan hidup. Belum masuk lagi ujian orang fitnah macam-macam. Tuan-tuan sendiri boleh baca dalam Facebook, tuan-tuan baca dalam blog, baca dalam paper, dalam televisyen. Semua cerita pasal saya. Saya ni kira ustaz paling top tuan-tuan dengan kontroversi. Tak habis-habis. Tapi ada tuan-tuan tengok saya susah? Tak. Relax saya tuan-tuan. Duduk senyum je. Tak ada apa. Orang nak tuduh apa, tuduh pergi. Saya cakap selagi mana kita benar, kita tak takut. Selagi mana kita ini benar, tadi ustaz sebut dah. Benar. Benarlah engkau. Allah tolong kau. Satu, 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 satu tuan-tuan. Tetapi saya nak sebut pada tuan-tuan. Adakah ujian yang menimpa kita, adakah kesusahan yang menimpa kita itu menjadikan kita makin lemah? Menjadikan kita ini makin teruk? Tidak. Selagi mana kita berpegang pada ajaran agama, selagi mana kita melaksanakan tuntutan agama. Saya cakap pada akak tadi, saya kena serang dengan serangan jantung. Sedang berceramah, Allah Ta'ala bagi serangan jantung. Adakah saya marah pada Allah? Tak. Saya syukur. Sebab saya kena serangan jantung, tempat ceramah saya sebelah klinik kesihatan. Bila saya tumbang, klinik kesihatan tu ada ambulans, ada doktor kebetulan tuan-tuan. Bayangkan kalau saya tumbang di pedalaman, naik gunung, bukit, mana-mana, tak tahu hutan di Sabah, Sarawak. Allah tolong tuan-tuan. Bayangkan bila saya masuk dalam wad kecemasan, doktor bertungkus lumus nak selamatkan nyawa saya. Pukul 10:30 doktor sahkan saya tidak ada serangan jantung. Saya cuma penat. Besok paginya pula tuan-tuan doktor kata kami tak puas hati. Kita nak buat angio. Saya kata saya tak nak buat. Semalam doktor kata saya tak ada sakit jantung. Apa pasal nak angio-angio pula, tak nak saya. Masuk sini tak nak. Dua doktor lelaki-lelaki pujuk, saya tak nak. Pukul 3 doktor perempuan datang pujuk. Saya kata, bila nak buat tu doktor? Ya Allah, patutlah ada nurse dan doktor perempuan tuan-tuan. Cantik pula tu. Sekarang pun boleh doktor. Bila dia akan buat besok paginya tuan-tuan, ada 3 blok. 3 blok. 99%. Doktor dah mengucap panjang. Doktor dah istighfar panjang-panjang. Dah astaghfirullahalazim. Macam mana boleh hidup? Dah berapa kali ustaz kena serangan jantung, ustaz tak tahu, mana saya tahu. Tuan-tuan, kena buat serta-merta, tiba-tiba ada orang di luar sana cakap, stand yang dia punya, dia sedekah pada Ustaz Kazim. Stand? Stand. Stand tu apa? Spring. Spring pula? Ya. Stand untuk jantung. Maknanya dia nak besarkan yang blok tadi. Bubu stand. Nama dia angiogram tadi. Besarkan. Satu, yang paling kritikal, 99.9%. Pesakit tu, doktor masuk, saya sedar masa itu tuan-tuan. Doktor yang kedua masuk, dia kata, "Dok, pesakit di luar kata tak payah buat untuk dia. Dia sedekahkan pada Ustaz Kazim." Kalau nak tunggu stand tu pula, bila tu tak nak sampai? Saya masa itu dah kritikal masa itu. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekah pada saya.
Akhirnya saya pun masuk satu. Tahan dulu. Lagi 2 minggu. Buat untuk 2 lagi yang blok. Subhanallah tuan-tuan. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, jangan takut bersedekah. Bila kita meringankan beban orang lain, bila kita tolong orang lain, kita tak tahu bila masa pula Allah hantar orang lain untuk meringankan beban kita. Masya Allah. Ini kekuatan yang ada pada sedekah. 5 hari saya duduk buat di Kubang Krian. Saya cakap dekat PA saya nak balik. Saya nak balik. Doktor kata tak boleh balik lagi. Tunggu dulu. Tak apa, saya sign. Saya nak balik. Beli tiket kapal terbang. Kota Baru, Subang. Daripada Subang balik ke Ipoh naik kereta. PA saya kata, ustaz, tak payah beli tiket. Helikopter dah sampai. Saya tanya, helikopter siapa? Ada orang hantar bawa ustaz balik ke Ipoh. Alhamdulillah. Tak payah beli tiket. Ambulans hantar sampai ke kaki helikopter. Saya tanya pada kapten pilot tu. Kapten, orang yang hantar ni dia bagi terus ke ataupun macam mana? Dia kata tak, nak bawa Datuk balik ke Ipoh saja. Oh, nak bagi terus. Senang saya ceramah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, saya tak kenal pun siapa yang hantar helikopter. Saya tak tahu. Saya tanya kapten tu. Kapten, siapa yang sedekah yang bawa hadiah semua ni? Kita orang diarahkan saja ustaz. Kita orang pun tak tahu ustaz. Dia orang sewa je flight helikopter kita ni ustaz. Sampai di Tasik, di Ipoh. Saya sedar daripada tidur. Saya makan morfin. Sebab saya tak boleh duduk arah tinggi, jantung saya sakit. Saya makan morfin. Bagi melalui tertidur tuan-tuan. Dah sampai di Tasik baru saya sedar. Saya kata, kapten bawa saya ke sekolah. Saya nak tengok sekolah, rindu sangat. Dia turun dah dekat sekolah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik pondok, budak tahfiz babai kat saya. Saya kata, lalu kat rumah saya pula. Lalu kat rumah tuan-tuan. Ini pengalaman yang paling saya tak boleh lupa. Mana rumah Datuk? Yang bumbung merah, saya cakap. Semua bumbung merah lah Datuk. Mana Datuk? Saya kata yang ada kereta hijau tu. Kereta Iris hijau. Nah, itulah dia. Tuan-tuan, dia pusing 2 kali. Dia rendahkan anak-anak saya semua keluar. Nah, itu yang sangat yang saya tak boleh lupa. Anak-anak saya, bawa gini, ayah. Saya jawab, anak. Tuan-tuan. Apa yang saya nak cakap pada tuan-tuan? Saya buat sekolah saya, pusat pendidikan Al-Barakah tu daripada 2006. 2005 saya daftar, 2006 beroperasi. Tahun 90 saya dah ceramah. Tuan-tuan ada kenal saya? Tahun 94 saya berceramah. Tuan-tuan ada kenal saya? Tahun 95 saya berceramah dah. Tuan-tuan ada kenal saya? Tuan-tuan tak kenal saya. Tetapi apabila saya gunakan hidup saya bersedekah untuk agama. Tenaga saya bersedekah untuk tahfiz. Tenaga saya bersedekah untuk orang pondok. Belajar di sekolah saya. Saya wakafkan diri saya untuk Islam. Tuan-tuan mula mengenali saya. Bila saya ajak orang bersedekah. Bila saya pun berwakaf untuk sekolah saya sendiri. Hari ini 12 tahun usia sekolah saya. Apa yang susah pada saya? Apa susah? Saya tak susah tuan-tuan. Saya tak susah. Bila saya beratur dekat airport, polis panggil saya. Datuk Kazim, tak payah beratur. Terus. Tak payah beratur tuan-tuan. Potong queue. Minta maaf tuan-tuan ya, dia sakit jantung. Terus. Oh, subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan tak nak beratur, minta sakit jantung. InsyaAllah terus ke hadapan tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Allah Ta'ala bagi macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan tak mahu kah? Kalau saya cakap dalam masjid ni, tuan-tuan kata saya riak pula. Siapa saya nak cakap? Bukan riak. Sebagai satu galakan pada tuan-tuan. Silakan berwakaf. Tuhan tak tahu apa nama tuan-tuan tak tahu. Apa yang Tuhan nak bagi pada tuan-tuan? Betul, kalau ada orang tanya, saya nak wakaf tapi tak ada duit macam mana? Allah. Ni jam ada. Wakaf ni tuan-tuan bukan duit semata-mata. Tuan-tuan, sepanjang saya buat sekolah saya, ada yang wakaf emas. Ada yang wakaf tanah. Ada yang wakaf jam. Ada yang bagi baju dia, tuan-tuan.
Dua kotak baju dia bagi. Ustaz, lelonglah baju ni. Lelong pun lelong lah. Janji duit dapat dan boleh. Dan yang lebih pelik tuan-tuan, India dan China pun bagi duit. India datang buat ta, jalan ta. Jangan bagi tahu sama orang lain lah. Nah, ini kita, saya sedekah juga. Nanti ya, Tuhan bagi lain. Ada satu orang Cina datang, saya mau bayar zakat. Saya kata, you Islam ke? Saya bukan Islam, tapi kita mau bayar zakat. Ini mau buat tokong, apa-apa? Bukan tokong, ini masjid punya, surau punya, semayang Tuhan Allah. Yalah, itu tokong semayang punya lah. Bukan, ini rumah Allah punya, semayang punya. Masjid, surau, belajar punya tempat, agama Allah punya. Yalah, itu tokong belajar punya lah. Ya, ya, tokong-tokong lah. Ya, duk tokong-tokong dia. Saya nak cakap pada tuan-tuan, tak ada istilah letih. Tak ada istilah apa, tuan-tuan. Saya cerita untuk kebaikan tuan-tuan. Saya duduk kelas ekonomi. Datang pramugari ustaz, bisnes. Kapten belanja ustaz. Dah, tak payah beli bisnes lepas ni, kau duduk. Duduk kelas bisnes pula. Ustaz, kapten ajak masuk dalam. Lepak tuan-tuan duduk dalam tu, relax. Tengok kapten terbang. Orang lain tak boleh masuk, saya boleh masuk. Ustaz, nak duduk sini? Aku tak nak pula. Begini saya duduk tuan-tuan. Sepanjang penerbangan. Kursi dia cuma kursi kecil lah. Untuk belakang kursi kecil, dalam kokpit tu. Yang mana punggung besar tak payah tuan-tuan. Separuh punggung di bawah je tuan-tuan. Besar punggung kita ni. Kecil je. Seronok. Dan saya diberi peluang untuk bawa ke terbang sendiri. Ini peluang yang paling besar saya dapat, saya rasa. Benda ni dia berlaku dekat dengan Subang Sky Park. Dia ada situ apa? Ialah tempat untuk main-main komputer apa ke, terbang kan. Tuan-tuan tak percaya? Simulator. Ah, simulator tuan-tuan. Di situ lah tuan-tuan. Saya pakai helmet lagi. Pakai topi lagi. Yang benda faham, faham. Tak faham, sedar tuan-tuan. Saya cakap pada tuan-tuan, akibat daripada kita bersedekah, daripada kita berwakaf, yang lain-lain Allah Ta'ala uruskan. Tuan-tuan jangan takut. Itu saja saya nak cakap. Kekuatan daripada wakaf, kekuatan daripada sedekah, yang lain-lain tuan-tuan serah pada Allah. Harta akan bertambah, kawan akan banyak, ketenangan akan sampai. Dan apa yang mereka nak buat ni tuan-tuan adalah di antara pahala yang berpanjangan. Yang tiap-tiap hari masuk infaknya, pahalanya pada tuan-tuan dan Allah ganti pada jalan yang lain. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan tak berwakaf hari ini, tak membeli saham hari ini, bila-bila pun tuan-tuan boleh beli dalam tempoh yang ditentukan. Yang kedua, kita selalu sedekah pada orang. Tapi dalam hati kita tertanya-tanya, betul tak betul sedekah ni sampai? Aku sedekah ni sampai ke tidak tuan-tuan? Banyak soalan macam itu. Tengok macam tak betul je orang yang ni. Tuan-tuan dah ada dah satu syarikat, dah ada dah satu badan, corporation yang menguruskan wakaf kita secara tersusun. Setiap 3 bulan pula mengeluarkan pula laporan dia pula. Di mana wang itu diperbelanjakan? Alhamdulillah, puas hati kita tuan-tuan. Yang paling penting, puas hati kita bersedekah. Yang ketiga yang selalu timbul masalah kepada kita, tertanya-tanya dalam benak pemikiran kita. Adakah wang aku ini betul mereka wakaf atau mereka simpan? Saya banyak kali tuan-tuan, sedekah, wakaf, saya tolong. Saya tolong orang untuk nak buat sekolah, nak buat masjid, saya tolong. Panggillah saya kata tak apa, saya pergi buat. Buat di Padang ke, buat kempen ke, apa benda ke. Ada orang ajak saya naik kapal, naik kruz. Sebab nak cari duit, nak bina surau. Ustaz boleh tak tolong kami? Bila ustaz pergi dengan kami, ramai orang akan datang. Silakan. Janji kau tolong untuk buat surau. Ada yang saya tolong kadang-kadang tuan-tuan, tak sampai mereka buat. Dia simpan duit. Itu yang saya fras. Orang derma untuk bagi siap bangunan. Orang derma wakaf untuk buat. Dia orang simpan tuan-tuan. Bangunan mereka kekal buruk. Bangunan mereka kekal daif. Rupa-rupanya mereka mengekalkan bangunan yang daif supaya menimbulkan simpati pada orang. Rupanya dalam bank mereka berjuta-juta tuan-tuan. Mereka buat forex tuan-tuan. Oh. Saya tak nak sebut. Takkan marah saya pula.
Tapi saya menyesal tolong tuan-tuan. Bos dia pakai 7 siri tuan-tuan. Bila orang nak derma, dia sorok belakang rumah. Dia naik motor, dia datang. Oh, kamu dah gunakan agama, saya tak nak macam itu. Jadi bila, apa nama, Johor Corporation Wakaf Saham buat macam ini tuan-tuan, saya tengok prospektus dia orang, saya tengok penyata dia orang, saya tengok progres dia orang, saya yakin, insya Allah, duit yang tuan-tuan wakaf, yang tuan-tuan beli saham dan sebagainya, untuk wakaf balik, mereka gunakan betul-betul. Bukan mereka simpan untuk buat kepentingan-kepentingan yang lain. Puas hati kita tuan-tuan. Itu yang saya nasihat pada masjid dan surau. Kalau orang bagi wakaf, gunakan. Tuan-tuan datang sekolah saya. Tahun depan lain bentuk. Bulan ni lain pula dah bentuk dia. Orang tanya ustaz, dulu saya datang ya ini, lain ini datang sebab orang wakaf. Orang wakaf terus saya gunakan supaya wakaf tadi berjalan. Saya takkan simpan. Nanti saya takut kalau orang tu mati, pahala tak sampai. Rupanya saya simpan. Jadi begitu juga dengan masjid. Kalau ada orang wakaf, kalau ada orang sedekah, gunakan untuk manfaat balik orang ramai supaya pahala sampai kepada penderma dan pewakaf. Kalau nak simpan, masing-masing tahu simpan. Masing-masing pandai simpan. Tetapi mereka beri kepercayaan kepada kita, maka kita gunakanlah untuk masyarakat balik supaya kepercayaan yang mereka beri itu adalah dapat pahala balik bila digunakan. Terima kasih pada jawatankuasa masjid, terima kasih pada Jacob, terima kasih pada jawatankuasa wakaf saham ini. Mudah-mudahan projek yang mereka cari dana ini akan berjaya dan kita boleh membantu dengan berwakaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.